Di sana ada petani yang lagi nyerumput dan yang di bawahnya lagi nyangkul. Emang lagi musim nyawa sih daerah Kuningan ini. Oke. Sini pupuk petani. Memang ini daerah persawahan, guys. Kuningan. Teman-teman, aduh, jalanannya mulai menanjak begini. Aduh. Dan ini si Jagur mulai lelah, kayaknya mulai lapar. Jagur lelah. Lelah kamu. Jagur. Lanjut. Lanjut. Saatnya kami beristirahat dulu sejenak di bekas runtuhan. Ini ada pohon. Pohon. Kalau bahasa Sundanya ini pelending ini atau lantoro. Lantoro. Petai Cina. Petai Cina, petai Cina. Ya biarin dulu. Biarin si Jagur makan. Lu ada bekas kotoran tuh. Tuh kotoran apa itu? Sepertinya kotoran musang. Kayaknya itu bekas musang itu. Ya, di sini ada musang nih. Lantoro, blending. Buat bertahan hidup itu bisa. Kalau tersesat di hutan, nemu pohon kayak gini dan buahnya seperti ini bisa dimakan ini. Ini si Jagur, lagi garuk-garuk. Jagur gak doyan, gak mau dia. Oke teman-teman, si Jagur ketemu mamang-mamang itu, mamang-mamang di bawah. Dia ngajak kenalan. Ngajak kenalan dia. Oke, kita lanjut. Pemandangan Gunung Subang yang berada di daerah Kabupaten Kuningan ini. Dan si Jagur masih bawa. Udah kelelahan si Jagur. Mau digendong mungkin. Ayo naik. Jagur gendong. Ah, mamang juga lelah ini, mamang. Nah, di sini juga banyak kebun jagung, katanya kata warga sini sering dirusak monyet. Ini banyak monyet keliaran di sini. Nah, ini ada orang-orangan sawah ini. Nah, itu juga orang-orangan sawah lagi bunuh diri. Oke, Jagur lanjut. Kita jalan terus. Nah, ini bekas sisa-sisa monyet hutan, monyet liar nih. Nah, habis jagung-jagungnya. Oke, kita sampai di tepian sawah ini. Sawahnya baru ditanam padi ini, baru tandur ini. Ini sawah-sawahnya. Kolam. Kampung yang masih asri ini. Populasi hewannya juga masih banyak.
sumber air banyak ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.